3 tahun lalu, semua hacker paling top ngumpul buat menolak terus-menerus dianggap sampah publik. Gue salah satu dari 13 orang itu. Gue cuma minta masa lalu gue diputihin. Serangan baru akan diketahui setelah ada kerusakan. Jadi kalian semua harus selalu siap menunggu. Tanpa pernah tahu apa yang bakal dihajar. Sampai serangan menyerbu.